episode 40 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya semua sudah segar kan? Perkenalkan, nama aku Ayu. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, teman-teman, coba kalian sebutkan nama hari ini. Iya, benar sekali. Nah, hari ini aku ingin mengajak kalian bermain lompat ban. Ini dia bannya. Kalau di rumah kalian ada ban bekas, bisa kita gunakan untuk permainan ini. Aku akan lompat ke ban pertama, lalu lompat ke ban yang kedua. Yuk, kalian juga ikut melompat bersama aku. Kita melompat bersama-sama ya, tepat di hitungan ketiga. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3, lompat! Hore! Kita berhasil lompat ke ban pertama. Sekarang kita lompat ke ban yang kedua. Semuanya siap ya? 1, 2, 3, lompat! Kita berhasil teman-teman. Hore! Terima kasih kalian sudah membantuku. Kita sudahan dulu yuk mainnya. Mataharinya sudah terik. Eh, mana ya mataharinya? Silau, jadi tidak kelihatan. Kita coba lihat dari teras yuk. Mungkin mataharinya bisa terlihat. Kamu lagi apa, Ayu? Aku lagi mau lihat matahari, Kak. Di mana ya? Matahari itu tidak bisa dilihat langsung oleh mata kita, Ayu. Kenapa memangnya, Kak? Karena matahari sangat menyilaukan dan panas. Bisa-bisa mata kamu jadi sakit. Jadi, matahari tidak bisa dilihat? Bisa, tapi menggunakan teropong matahari. Kamu jangan sedih. Walaupun kita tidak bisa melihat matahari, tapi kita masih bisa merasakannya, kan? Iya, rasanya panas dan gerah. Itu karena kamu berada di bawah matahari langsung. Coba kalau kamu di dalam rumah, tidak panas kan? Iya, kalau di dalam tidak panas. Kak, kalau tidak ada matahari, seperti apa ya jadinya? Kalau tidak ada matahari, bumi akan gelap dan suhunya akan menjadi dingin. Gelap, seperti malam terus. Iya, karena itu kita membutuhkan matahari untuk menerangi bumi, agar ada siang dan malam. Kalau malam, mataharinya pergi kemana, Kak? Nah, pertanyaan kamu sama seperti cerita yang kakak punya. Kamu mau tidak kakak bacakan ceritanya? Mau, Kak. Mau. Kalau begitu, ayo kita baca ceritanya di dalam. Buku ceritanya. Coba, apa yang kamu lihat di gambar ini? Matahari. Iya, gambar matahari. Kira-kira terjadinya kapan ya? Kalau ada matahari, berarti siang, Kak. Iya, sekarang kamu duduk yang rapi. Kak Citra mau bacakan ceritanya. Adik-adik di rumah juga duduk yang manis ya. Kak, kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kak, aku ingin tahu. Apa yang ingin kamu ketahui, Lik? Apa yang ingin kamu ketahui? Aku heran. Aku bertanya-tanya. Kemana perginya matahari ketika malam tiba? Kemana menurutmu, Lik? Kemana menurutmu? Aku pikir... Katakan padaku, Dik, apa yang kamu pikir? Aku pikir mungkin ada hantu. Hantu hitam dari kegelapan yang mengerikan, yang menyantap matahari setiap malam sebagai makan malamnya. Lihatlah bagaimana langit yang biru. Saat matahari terbenam, ternoda merah oleh darahnya.
Tetapi matahari agung pemberani yang berkilau keemasan, dia bertarung melawan hantu kegelapan sepanjang malam, setiap malam. Dan pada pagi hari, dia utuh lagi dan kembali berkuasa. Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam, ke dalam mulut raksasa setelah pertempuran yang dahsyat. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca, tidak seperti itu. Lalu, bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Bagaimana menurutmu, Dik? Menurut aku... Katakan padaku, Dik, apa pendapatmu? Mungkin sewaktu malam hari di bumi, jauh di kedalaman samudra adalah hari yang indah dan cerah. Dan para putri duyung keluar menari dari gua mereka di bawah laut untuk bersenda gurau dengan para hiu. Kita menyaksikannya sendiri pada musim panas yang lalu di Mumbai. Ingatkah bagaimana matahari melepaskan diri dari langit ketika senja tiba dan menyelinap tanpa suara ke dalam laut? Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam untuk membanjiri bawah laut dengan kilauan cahaya keemasan. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca, tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Menurutmu apa, Dik? Menurutmu apa? Menurutku... Katakan padaku, Dik, bagaimana menurutmu? Aku pikir mungkin saja tidak ada misteri. Mungkin saja matahari seperti seorang ayah yang pulang kelelahan setiap malam setelah sepanjang hari bekerja. Dan istrinya seperti ibu, mengurusnya, menyuruh anak-anak untuk tidak ribut, menyelimutinya dengan selimut malam berbintang, dan berharap dengkurannya tidak membuatnya terjaga sepanjang malam. Dan setiap pagi, sang matahari melepaskan selimut bintangnya, mengecat merah langit fajar dengan matanya yang masih mengantuk dan kembali bekerja. Menurutku, kesanalah matahari pergi setiap malam, pulang ke tempat tidurnya sampai terang. Aku pintar kan, Kak? Kau pintar, Dik. Kau sungguh pintar. Tapi dalam buku-buku yang aku baca, tidak seperti itu. Lalu bagaimana menurut buku-buku itu, Kak? Kemarilah, Dik. Aku akan menceritakan apa yang mereka katakan. Mereka bilang... Katakan padaku, Kak, apa yang mereka katakan? Menurut buku-buku itu, bumi seperti sebuah bola yang mengitari matahari, berputar-putar seperti gasing merah yang ibu belikan untukmu dari pasar, hanya saja lebih lambat. Dan mereka bilang, setiap putaran bumi lamanya adalah sehari dan semalam. Aku bertanya tentang matahari, Kak. Aku bertanya tentang matahari. Sabar, Dik. Aku akan menjelaskannya. Ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap ke matahari, kita mengalami siang. Ketika membelakangi matahari, kita mengalami malam. Itulah kemana matahari pergi pada malam hari untuk melimpahkan cahaya agungnya pada bagian bumi yang lainnya. Benarkah, Kak? Benarkah? Aku tidak tahu, Dik. Aku tidak tahu. Tetapi di semua buku yang telah aku baca, seperti itulah kata mereka. Gimana? Setelah kakak bacakan cerita ini, kamu sudah mengerti kan kemana perginya matahari kalau malam? Sudah, Kak. Kalau malam, bumi itu sedang membelakangi matahari. Iya,
makanya jadi gelap. Terima kasih ya, Kak. Aku sudah dibacakan buku ceritanya. Kakak mau mengambil sesuatu untuk kamu dulu ya? Iya, Kak. Teman-teman, ada siapa saja ya di dalam cerita ini? Iya, ada kakak dan ada adik. Kalian suka sama yang mana? Ada yang suka sama kakak, ada juga yang suka sama adik. Lalu, bagian mana yang kalian sukai? Ada yang suka waktu adik bilang matahari disantap oleh hantu dari kegelapan. Ada juga yang suka waktu adik bilang pada malam hari bumi jatuh ke samudra yang ada putri duyungnya. Tapi sekarang kita sudah tahu kan, kalau malam bumi itu sedang membelakangi matahari, seperti yang tadi ada dalam cerita. Ketika bagian bumi yang kita tinggali menghadap ke matahari, kita mengalami siang. Ketika membelakangi matahari, kita mengalami malam. Ayu, kakak punya ini untuk kamu. Ini gambar alam semesta kita. Kamu kan tadi lagi belajar tentang benda langit. Jadi, Kak Citra mau kasih ini buat kamu. Teman-teman, lihat! Ada gambar matahari dan bola-bola lainnya. Itu bukan bola, Ayu. Itu namanya planet. Oh, ini gambar planet. Iya, ada nama-nama planetnya juga di gambar ini. Yuk, kakak bantu pasang gambar ini di kamar kamu. Hore, sudah terpasang. Sekarang kamu bisa kapan saja melihat nama-nama planet di alam semesta kita. Iya, tapi Kak, alam semesta itu apa sih? Alam semesta itu ruang yang sangat luas di ruang angkasa, rumahnya bumi kita. Di alam semesta ada apa saja memangnya, Kak? Ada banyak sekali benda langit, di antaranya planet. Kenapa di gambar planet-planet ini ada garisnya, Kak? Garis itu tanda putaran planet. Semua planet ini berputar mengelilingi matahari. Kenapa begitu, Kak? Karena matahari adalah pusat tata surya kita. Kamu bisa kan menghafal nama-nama planet yang ada di poster ini? Banyak sekali, Kak. Tidak sulit kok. Kita bisa memakai singkatan untuk menghafalnya, yaitu Mephebum, Jusa, Uneb. Me untuk Merkurius, V untuk Venus, Bu untuk Bumi, M untuk Mars, Ju untuk Jupiter, Sa untuk Saturnus, U untuk Uranus, dan Neb untuk Neptunus. Sekarang kamu perhatikan ke gambar. Jarak Jupiter ke matahari lebih jauh dibandingkan jarak bumi ke matahari. Iya, Kak. Dan planet yang paling jauh dari matahari namanya planet Neptunus. Iya, benar. Kalau jarak bumi ke matahari lebih dekat dibandingkan jarak Saturnus ke matahari. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Iya, sekarang kamu belajar ya, sekaligus kamu hafalkan nama-nama planetnya. Iya, Kak. Terima kasih. Gimana teman-teman? Kalian sudah siap belajar denganku kan? Kalau sudah semuanya, ayo kita mulai. Di cerita tadi, kita sudah mendapat dua kosakata baru loh. Kosakatanya adalah matahari dan bumi. Sekarang aku ingin menggambar matahari dan bumi. Nanti kalian gambar juga ya di buku tugas kalian.
Seperti ini caranya. Matahari bentuknya bulat seperti lingkaran dan mengeluarkan sinar. Sekarang kita gambar sinarnya. Warnanya apa ya? Kalian tahu tidak? Iya, benar. Warnanya kuning. Sekarang aku warnai dulu. Selanjutnya, aku membuat gambar bumi. Bentuknya juga bulat seperti lingkaran. Kalau bumi, warnanya apa ya? Biru. Iya, benar. Tadi yang aku lihat di buku cerita Kak Citra juga buminya warna biru. Tapi ada daratannya juga. Daratannya kita warnai hijau yuk. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa nanti kalian juga tuliskan ciri-ciri matahari ya. Bentuknya bulat, mengeluarkan sinar, dan warnanya kuning. Seperti ini. Teman-teman, aku punya 5 kartu kata nih. Kalian bisa kan membaca kartu kata ini saat aku tunjukkan? Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu yang pertama bacanya ke. Sekarang, kartu yang kedua. Kartu yang kedua bacanya itu. Nah, sekarang kita buka kartu yang ketiga. Benar, tapi kita ulangi sekali lagi ya bacanya. 1, 2, 3. Untuk. Kita baca kartu berikutnya bersama lagi. Bacanya yang. Sekarang kita buka kartu terakhir. Harus. Kalian benar semuanya. Oh iya, bagaimana kalau kita memperkirakan jumlah tanpa menghitung? Yuk kita mulai. Menurut kalian, perkiraan hasil dari 25 ditambah 32 sama dengan 100 tepat atau tidak? Menurut aku, tidak tepat. Karena 25 itu lebih dekat dengan 30. Dan 32 juga lebih dekat dengan 30. Jadi, perkiraan yang masuk akal adalah 30 ditambah 30 sama dengan 60. Tapi, perhitungan ini belum tepat, teman-teman. Sekarang, kita hitung jumlah sebenarnya yuk. Ingat ya, puluhan yang bagian depan berwarna merah muda. Satuan yang di belakang berwarna oranye. Kita jumlahkan dulu satuannya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Baru kita jumlahkan puluhannya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, hasil sebenarnya dari 25 ditambah 32 adalah 57. Sekarang, aku akan membantu kalian mengerjakan tugas membuat urutan jarak planet ke matahari. Caranya mudah. Pertama, kalian gambar matahari. Lalu, planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah itu, urutkan planet-planet itu dari yang paling dekat hingga paling jauh dari matahari. Kalau gambarnya sudah selesai dibuat, kalian bisa mengukur jaraknya menggunakan satuan lebar telunjuk tangan kalian. Seperti ini. Lalu, kalian buat tabel seperti ini. Kalian hitung dulu jarak matahari ke Merkurius berapa jari kalian. Lalu, isi di tabel yang kosong. Begitu seterusnya. Untuk soal yang ini juga mudah, teman-teman. Nomor 1, planet apa yang paling dekat dengan matahari? Ada yang tahu tidak nama planetnya? Iya, benar sekali. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Nomor 2, planet apa saja yang jaraknya ke matahari lebih jauh daripada jarak Jupiter ke matahari? Kita jawab bersama yuk. Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nomor 3,
tulis nama planet yang paling dekat dengan Neptunus. Benar lagi, planet Uranus. Nomor 4. Planet apa saja yang jaraknya dengan matahari lebih dekat daripada jarak Mars ke matahari? Kita jawab bersama ya. Bumi, Venus, dan Merkurius. Pertanyaan nomor 5. Planet apa yang paling jauh dari Saturnus? Benar sekali, planet Merkurius. Seru banget pelajaran kita hari ini. Tapi kalian jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi ya. Jangan lupa ucapkan juga terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian belajar. Sampai jumpa teman-teman. Bagaimana pelajaran hari ini? Kalian suka kan? Kita belajar banyak loh. Kita sudah membaca cerita bersama Kak Citra. Lalu kita bermain tebak kartu kata. Kita sudah memperkirakan jumlah tanpa menghitung. Dan kita juga sudah belajar tentang nama-nama planet dan letaknya. Selamat belajar teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.